Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun hal yashtari sadaqatahu wala ba'sa an yashtariya sadaqata ghairihi. Bab, apakah seseorang dibolehkan membeli sedekahnya? Kemudian Imam Bukhari berkata, dan tidak mengapa seseorang membeli sedekah orang lain. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama nahal mutasaddiq khasatan anishira'i walam yanha ghairahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang bersedekah secara khusus membeli sedekahnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang seseorang membeli sedekah milik orang lain. Contoh, seseorang bersedekah dengan suatu barang kepada orang lain, lalu orang tersebut yang disedekai ingin menjual barang tersebut. Jadi orang tersebut tidak mengapa menjual barang yang ia dapatkan dari sedekah, tetapi yang dilarang orang yang bersedekah tadi membeli dari sedekahnya. Adapun orang lain tidak mengapa membeli dari sedekah tersebut. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersedekah dengan seekor kuda. Kemudian
orang yang diberi oleh Umar Ibnul Khattab seekor kuda tersebut hendak dijualnya, dan Umar ingin membelinya lagi, dibeli. Tapi sebelumnya Umar Ibnul Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau melarangnya. Jadi yang dilarang secara khusus adalah Umar Ibnul Khattab. Kenapa? Karena kuda tersebut pemberiannya Umar. Adapun orang yang diberi tadi tidak mengapa menjualnya. Orang yang lain membeli barang dari sedekah tidak mengapa. Yang dilarang secara khusus adalah orang yang bersedekah lalu membeli atau menarik kembali sedekah tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bukair, Yahya ibnu Abdullah ibni Bukair al-Makhzumi, lebih dikenal dengan kakeknya, Yahya ibnu Bukair meninggal dunia pada tahun 231 Hijriah. Qala hadatsana al-Laits, Al-Laits ibnu Sa'ad ibni Abdurrahman al-Fahmi al-Misri Abu al-Harith, imam besar kaum muslimin yang menurut al-Imam Syafi'i lebih faqih daripada Imam Malik, padahal Imam Malik adalah imamud dunia di zamannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Al-Laitsu afqahu min Malik, Al-Laits lebih faqih daripada Imam Malik, illa anna ashabahu lam yaqumu bih, hanya saja murid-muridnya Al-Laits tidak maksimal menyebarkan ilmunya Al-Laits. Dan juga Al-Laits tinggal di Mesir, sedangkan Imam Malik tinggal di Madinah. Dan Madinah adalah Madinah ilmu, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Laits imamun masyhur yang meninggal dunia pada tahun 175 Hijriah. An Uqail, Uqail ibnu Khalid al-Misri Abu Khalid, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 144 Hijriah. An ibn Shihab, dari ibn Shihab al-Imam Zuhri, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. An Salim, dari Salim, Salim ibn Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar, Salim putranya sahabat ibn Umar, sahabat apa tabi'in, salah satu imam dari kalangan tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 106 Hijriah. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudar, Abu Hurairata Sa'dun Jabirun Anasun Siddiqatun Wabnu Abbasin kada Ibn Umar. Ibn Umar termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan Ibn Umar? 2630 hadis. 2630 hadis. Radiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar meninggal dunia pada tahun 73 Hijriah. Kana yuhadithu
anna Umar ibn al-Khattab tasaddaqa bi farasin fi sabilillah, bahwasannya Umar ibn al-Khattab mensedekahkan kudanya di jalan Allah. Fawajadahu yuba'u, Umar mendapatkan bahwasannya kuda tersebut dijual. Farada an yashtariyahu, jadi kuda tersebut hendak dijual karena pemiliknya menyia-nyiakannya. Maka Umar merasa kecewa karena pemberiannya disia-siakan. Umar pun ingin membelinya. Tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'marahu. Umar ibn al-Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinnya, musyawarah, bertanya. Istamarahu yatlubu amrahu, meminta perintahnya, boleh atau tidak. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ud fi sadaqatika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ud fi sadaqatika, janganlah kamu menarik kembali sedekahmu. Walaupun dengan cara membeli, tidak boleh, apalagi mengambil, sudah disedekahkan diambil lagi. Ini tidak dibolehkan. Fabidzalika kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yatruku an yabta'a syai'an tasaddaqa bihi illa ja'alahu shadaqatan. Maka dari itu Abdullah Ibnu Umar tidaklah membeli sesuatu yang itu adalah barang yang sudah disedekahkannya. Kalau ternyata dibeli lagi, maka Abdullah bin Umar mensedekahkan barang yang dibeli tersebut. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Abu Muhammad Al-Kala'i, murid seniornya Al-Imam Malik, min athbatin nas fil muwatta lil Imam Malik. Abdullah ibn Yusuf meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala akhbarana Malik ibn Anas, Malik ibn Anas ibni Malik ibni Abi Amir ibni Amr al-Asbahi al-Himyari al-Madani al-Faqih Imam Daril Hijrah Rasul Mutqinin wa Kabirul Mutathabbitin Imamun Muttafaqun ala jalalatihi wa azamatihi. Imam Malik, imam yang disepakati kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. An Zaid ibni Aslam, Zaid ibni Aslam al-Madani Al-Adawi maulahum, maula Umar ibn al-Khattab, budak yang dimerdekakan sahabat Umar ibn al-Khattab. Zaid, imam besar kaum muslimin di zamannya, yang meninggal dunia pada tahun 136 Hijriah. An abihi, dari ayahnya, namanya Aslam maula Umar ibn al-Khattab Abu Zaid. Aslam masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslam min kibari tabi'in, termasuk pembesar dari kalangan tabi'in, yang meninggal dunia pada tahun 80 Hijriah. Qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Aslam berkata, aku mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah, aku membawa kuda
yang aku sedekahkan di jalan Allah. Fa'adha'ahu alladhi kana 'indahu. Orang yang aku titipkan, aku beri kuda, menyia-nyiakannya. Fa'aradtu an ashtariyahu. Aku pun ingin membelinya lagi. Nah, tabiat manusia suka barang yang telah dimilikinya, masih ada kesukaan. Daripada disia-siakan, tidak dirawat, maka dibeli saja. Wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhasin. Aku mengira orang yang aku beri kuda tadi menjualnya dengan harga yang murah. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tashtari. Beliau bersabda, jangan kamu membelinya. Wala ta'ud fi sadaqatika wa in a'taakahu bi dirhamin. Janganlah kamu menarik kembali sedekahmu walaupun dia menjualnya dengan satu dirham saja. Fa innal aida fi sadaqatihi kal aidi fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang menelan lagi muntahnya. Orang yang bersedekah diambil lagi seperti orang yang muntah kemudian dimakan lagi. Ini perumpamaan yang menjelaskan tercelanya orang yang menarik kembali sedekahnya walaupun dengan cara membeli. Dari hadis-hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, an-nahi an yashtariyar rajulu sadaqatahu. Larangan seseorang membeli sedekahnya. Larangan seseorang membeli sedekahnya. Wa amma sadaqatu ghairihi fala ba'sa an yashtariha. Adapun sedekah milik orang lain, tidak mengapa bagi seseorang membelinya. Jadi yang dilarang adalah membeli sedekahnya sendiri. Adapun membeli sedekah, dan sedekah itu adalah sedekah orang lain, bukan sedekahnya sendiri, tidak mengapa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam babnya. Karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersedekah secara khusus. Adapun orang lain membeli dari sedekah orang lain tidak masalah. Tidak dilarang. Kemudian pelajaran berikutnya, yajuzu bai'us shadaqah. Dibolehkan menjual barang sedekah. Seorang fakir, seorang miskin di bulan Ramadan mendapatkan beras banyak. Boleh dijualnya, tidak masalah. Tidak ada larangan dalam hal ini. Yang dilarang adalah orang yang bersedekah tadi membeli apa barang yang sudah disedekahkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlul infaq fi sabilillah, keutamaan berinfak di jalan Allah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghazian faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan peralatan orang yang berperang di jalan Allah, pahalanya dia seperti berperang. Demikian pula sebaik-baik infak adalah infak di jalan ilmu. Jangan disia-siakan keutamaan berinfak di jalan ilmu, di jalan dakwah. Karena hasilnya, jika ada orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan dia menghadiri majelis ilmu, maka semua yang punya andil mendapatkan pahala dari dakwah tersebut. Dan itu adalah sebaik-baik dakwah, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak, yaitu al-infaqu fi sabilillah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammu man ada fi sadaqatihi wa hibatihi. Celaan bagi orang yang menarik kembali sedekahnya ataupun pemberiannya. Jadi perbuatan yang tercela diperumpamakan seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahnya, waliyadu billah. Jadi yang semua yang disedekahkan, semua yang dihadiahkan jangan ditarik kembali. Tapi jangan difahami hadis ini untuk korban. Sebagian jamaah yang korban memahami hadis ini diterapkan dengan seenaknya sendiri, tidak kembalikannya kepada sunnah, sehingga orang yang korban tidak mau makan daging korbannya karena dia sudah ikhlas. Lain korban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian daging korban untuk dimakan dia, yang sisanya baru diberikan kepada kaum muslim. Jelas ya. Jadi hadis ini tidak diterapkan di dalam masalah korban. Tidak demikian dengan korban. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala ihtimami syai' minas sadaqah awil hadiyah. Anjuran memperhatikan sesuatu dari sedekah atau dari pemberian atau dari hadiah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, jika ada seorang sahabat memberi hadiah baju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipakainya, menunjukkan perhatiannya, menggembirakan orang yang memberi hadiah. Itu sunnah. Di banyak di antara orang-orang kaum muslimin, apabila diberi tidak diperhatikan, biasa saja. Maka sebagian muhsinin apabila memberi sesuatu kepada orang fakir dikatakan hutang, padahal dia niatnya memberi. Kalau hutang diperhatikan, dikatakan ini tak hutangi, bisnis sampe tak modali, tak hutangi bisnis bebek. Iya pak, siap, bismillah. Perhatikan, diperhatikan berhasil. Ketika berhasil mau datang kepada orang yang menghutangi, orang yang menghutangi mengatakan sudah tak ikhlaskan saja. Taruh di nasihati sampai seperti itu. Tapi kalau dari awal dikatakan sedekah, sudah tidak perhatikan, kurang amanah. Demikian, karena mental sudah seperti itu. Jangan seperti itu.
Jadi kita mengembirakan orang yang memberi juga termasuk sunnah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi hadiah pakaian langsung dipakai, sangat gembira orang yang memberi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditampakkan diberi apapun langsung dipakai, beri hadiah dimakan, kecuali sedekah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya diharamkan menerima apa sedekah ataupun zakat. Jadi kalau diberi hadiah beliau langsung menampakkannya. Maka perhatikan pada hadis ini Umar pun sedih. Umar merasa tidak enak ketika barang yang sudah diberikannya disia-siakan. Kemudian pelajaran dari hadis ini, al-hathu ala mura'ati ahwalin nas, anjuran untuk mencermati, anjuran untuk mencermati kondisi orang lain, menjaga perasaan orang lain. Kalau kita diberi sesuatu kemudian kita campakkan, bagaimana perasaan orang yang memberi tersebut? Pasti walaupun sudah diikhlaskan tetapi manusiawi, tetap ada perasaan yang tidak enak, ada perasaan yang apa, mungkin su'udon atau yang lainnya muncul. Maka apabila mendapatkan sesuatu, perhatikan, tampakkan, jaga, rawat, manfaatkan dengan baik. Maka orang yang sudah memberi hadiah tersebut walaupun sudah mengikhlaskannya, bahagia. Ini termasuk sunnah. Demikian Islam mengajarkan akhlak yang mulia kepada kita. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala su'ali ahli al-ilm, anjuran bertanya kepada ahlul ilm. Demikian Umar ibn al-Khattab tidak langsung main perasaan saja. Perasaannya tidak enak, ingin membelinya. Tetapi Umar ibn al-Khattab terlebih dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fihi masyru'iyatu darbil amsal fi ta'lim, disyariatkan membuat perumpamaan di dalam mengajar. Tidak mengapa. Jadi buat perumpamaan di dalam mengajar, perumpamaan yang difahami. Kalau kita di Indonesia ada beberapa perumpamaan-perumpamaan, kata-kata mutiara boleh digunakan di dalam mengajar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu Umar ibn al-Khattab, keutamaan sahabat ibn Umar ibn al-Khattab, sahabat yang sangat dermawan, yang dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh terlaknat orang yang membenci Umar ibn al-Khattab, seperti kaum Syiah Rafidhah laknatullah alaihim, kelompok yang dasar agamanya adalah benci kepada Umar ibn al-Khattab dan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi ta'zimus sahaba li sunnah, para sahabat sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Umar ibn al-Khattab, demikian pula Abdullah ibn Umar, demikian pula para sahabat yang lainnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sesuatu, mereka tidak memiliki pilihan yang lain. Mereka mengagungkan sunnah sehingga mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah generasi
yang sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah, babu ma yudkaru fis sadaqah linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab dalil yang disebutkan tentang sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam cetakan yang lain ada tambahan serta keluarganya. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan hukum sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Siapakah ahlul bait? Yang pertama, ahlul bait adalah dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, kemudian Hasan, Husain, dan anak keturunan mereka. Mereka itu adalah ahlul bait. Ini satu. Yang kedua, ahlul bait adalah azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil ijma', dengan ijma' para ulama, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan ijma' para ulama, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait. Kemudian yang ketiga adalah Bani Hashim. Jadi Bani Hashim juga termasuk ahlul bait. Dan masuknya Bani Hashim dalam golongan ahlul bait bil ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang keempat, ahlul bait adalah Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Jadi Bani Hashim adalah Bani Al-Muttalib. Abdu Manaf punya empat anak. Abdu Manaf punya empat anak. Satunya namanya Hashim dan Al-Muttalib. Kemudian Abdu Syams, Naufal. Jadi Abdu Manaf punya empat anak laki-laki. Satunya adalah Hashim. Hashim ini yang buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muttalib. Nah, Muttalib ini saudaranya Abdi Abu Hashim, kemudian Abdu Syams, kemudian Naufal. Dari keturunan Abdi Manaf yang termasuk ahlul bait adalah keturunannya Hashim dan keturunannya Al-Muttalib, berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta?" Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Hashim wa bani Al-Muttalib syai'un wahid." Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib
itu sama, mereka juga termasuk ahlul bait. Jadi itu adalah golongan ahlul bait, itu orang yang termasuk diharamkan mendapatkan sedekah. Itu empat golongan. Yang pertama adalah siapa tadi? Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya, cucunya, sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua istrinya adalah ahlu baitnya. Dan ayat-ayat. Jadi ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab, kisah tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di tengahnya Allah berfirman, innama yuridullahu liyutahhira, innama yuridullahu liyutahhira rijsa. Gimana Bang Doni? Hah? Liyutahhira rijsa liyudhiba ankum, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghilangkan rijis, kotoran dari kalian wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tadhira, dan mensucikannya. Ini ayat ini sebelumnya dan sesudahnya tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Dan secara akal sehat, tidak ada seorang pun yang mengatakan istri bukan termasuk keluarga. Bahkan di dalam bahasa Arab, ahli itu adalah istriku. Di mana? Kaifa haluka? Kaifa ahluka? Bagaimana kabar keluargamu? Istri. Jadi istri itu ahlun, termasuk apa? Ahlul bait. Yang ketiga Bani Hashim. Dan yang keempat adalah Bani Al-Muttalib. Mereka adalah ahlul bait. Adapun kelompok Syiah Rafidhah menyatakan ahlul bait hanyalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang lainnya tidak termasuk. Jadi Syiah Rafidhah, kelompok yang paling sesat, kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi paling sesat di muka bumi, keyakinan mereka mengatakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ahlul bait. Demikian pula Bani Hashim, demikian pula Bani Al-Muttalib. Yang ahlul bait hanyalah anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu adalah anggapan atau keyakinan yang menyimpang dalam hal ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam. Adam ibnu Abi Iyas al-Asqalani, guru seniornya al-Imam Bukhari, imam besar kaum muslimin, imamun abid, yang meninggal dunia pada tahun 221 Hijriah. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, imam besar kaum muslimin, yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad, Muhammad ibn Ziyad seorang ulama dari kalangan tabi'in yang thiqah. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqah faj'alaha fi fihi. Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma mengambil kurma dari kurma zakat, kurma zakat, zakat pertanian yang dikumpulkan di Masjid Nabawi. Faj'alaha fi fihi, dan kurma tersebut dimakan, dimasukkan ke dalam mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kih kih liyat rahaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkata kih, kalimat zajar, kalimat untuk menegur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuangnya. Di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menariknya dari mulutnya. Tsumma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama sya'arta anna la na'kulu shadaqah? Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya kita tidak boleh makan shadaqah?" Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna shadaqata la tahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi la tahillu shadaqah li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihalalkan sedekah bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi raddun ala syi'ah rafidah. Tantahan kepada kelompok syi'ah rafidah dan yang senisnya. Jadi syi'ah rafidah, salah satu keyakinannya yang menyimpang, mereka punya keyakinan khumus, seperlimba. Jadi orang syi'ah yang hartanya sampai nisab tidak memberikannya kepada kaum muslimin, tapi diberikannya kepada imam. Bagaimana ini? Padahal zakat itu tidak seperlima zakat itu. Zakat itu seperberapa? 1/40. Zakat itu 1/40, 2,5%. Kalau 1/5 itu berapa persen? 20. Yang disyariatkan khumus itu adalah ghanimah, khumus. Demikian pula rikas, harta temuan jahiliyah, harta karun. Orang menemu emas satu peti, dikeluarkan 1/5, yang lainnya untuk dia. Ini disyariatkan. Tapi lain dengan syi'ah rafidah. Syi'ah rafidah mewajibkan kepada kaum muslimin, jadi yang sudah mendapatkan gelar sayyid, gelarnya direbutkan. Kalau sudah diakui oleh imam besarnya fulan sudah mendapatkan gelar sayyid, berarti kaum muslimin membayarkan khumus 1/5. Gimana? Lawang mereka ngaku-ngaku ahlul bait, kok malah makan harta apa? Kaum muslim. Lagi keyakinan yang menyimpang. Ujung-ujungnya kekuasaan. Ujung-ujungnya harta. Ujung-ujungnya adalah menghalalkan kemaluannya wanita dengan nama apa? Nikah mut'ah. Jadi imam syiah itu kalau sudah mendapatkan gelar sayyid, mobilnya Mercedes, perusahaannya banyak, kemudian wanita rebutan untuk dicicipi atau mencicipi imamnya. Demikian syiah rafidah. Karena tidak ada di Iran perzinahan itu, tidak ada. Kenapa? Karena cukup mau sama mau, enggak perlu saksi, tidak perlu apa? Wali. Yang penting mau sama mau halal. Sabilillah, jihad jalan Allah katanya. Nikah mut'ah sama dengan jihad di jalan Allah. A'udzubillah. Bagaimana? Jadi karena uangnya sudah banyak, apalagi kalau uang sudah banyak yang dicari yaitu hal-hal yang maksiat atas nama din. Berarti imam mereka Khomeini saking seringnya mut'ah sama gadis-gadis,
pernah sampai muta dengan anak kecil yang usianya 5 tahun. Audzubillah, seperti binatang balhua adol, berlebih jahat daripada binatang ternak. Hati-hati kelompok Syiah Rafidhah, jangan aja bingung dengan pilpres. Syiah itu lebih jahat dari semuanya. Jadi kita jangan lupa akidah kita, jangan lupa keyakinan kita, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudah, pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sampaikan, di bahaya Syiah lebih bahaya daripada bahaya PKI sekalipun. Di Syiah itu kalau sudah menghabisi, dihabiskan. Seperti yang terjadi di Iran, di Suriah, dan yang lainnya. Jelaskan pada keluarga kita tentang bahayanya kelompok Syiah Rafidhah. Salah satu keyakinannya, zakat itu tidak ada, sedekah tidak ada, dikembalikan pada apa? Imam. Sehingga diceritakan bahwasannya di Irak atau di Iran, imam-imam apa memberi diskon untuk membayarkan khumus. Diumumkan, wahai kaum muslimin, siapa yang bayarkan khumusnya kepada saya, tak diskon 50%. Jadi khumus didiskon 10% apa 50%, kayak apa, iya, a'udzubillah, agama seperti itu. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran masyru'iyatu daf'is sadaqat ilal imam, disyariatkan menyerahkan sadaqah kepada imam, kepada penguasa baitul mal, supaya dibagikan kepada kaum muslimin. Fihi al-intifa'u bil masjid fil umuril amah, boleh memanfaatkan masjid untuk maslahat umum, yaitu sedekah dikumpulkan di masjid, tidak mengapa. Fihi jawazu, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, jawazu idkhalil atfal al-masajid wa ta'dibuhum, wa ta'dibuhum bima yanfa'uhum wa man'uhum mimma yadurruhum. Boleh memasukkan anak ke dalam masjid, tapi dididik, bukan dibiarkan saja. Tidak dilarang memasukkan anak ke dalam masjid, tapi dididik, dan melarang yang apa, mayadurruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan begitu saja. Ketika Hasan mulai ngambil, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat pelajaran yang penting. Yang pertama, masjid jangan jadikan masjid yang sangar. Sampai ditulis anak-anak tidak boleh masuk supaya kondusif, tenang. Jangan. Masjid jadikan masjid yang dicintai oleh anak-anak. Tetapi juga di sisi lain, masjid bukan taman wisata yang pindah. Jelas ya. Oh, masjid sana lari, di sini lari. Kita tawassut. Anak monggo masjid, tetapi orang tua mendidik anaknya. Jadi kalau anaknya mengganggu di luar, kalau masih kecil, kalau sudah bisa, bisa diatur, diajak sholat, tidak mengganggu orang yang sholat. Tetapi tetap jadikan masjid itu ramah dengan anak, sayang. Bukankah kita dulu waktu masih kecil apa, di masjid juga suka dimarahi oleh orang tua. Orang tua-tua itu suka marahi apa, anak-anak yang main di masjid. Tetapi kita senang di masjid, tidur di masjid. Terutama kalau malam takbiran, tidur suwengi satu malam di masjid. Sehingga ketika sudah menjadi orang, ada kecintaan dengan masjid. Lain dengan anak, katanya enggak tahu milenial atau anak apa itu, zaman milenial, anak enggak ramah dengan masjid, ramah dengan taman, ramah dengan jalan. Yang ramah dengan mereka itu jalanan, teriak-teriak seperti anak ngepang itu, di jalan-jalan banyak sekali.
teriak-teriak enggak ada yang marahi. Daripada di masjid dimarahi, lebih baik di jalan-jalan, lebih baik di taman-taman. Ya, salah satu yang berdosa, yang bertanggung jawab adalah pengurus masjid. Jadi kita tidak boleh melampaui batas dan juga tidak boleh meremehkan. Wah, tidak apa-apa, harus ramah dengan masjid, ramai dibiarkan. Jangan. Jadi harus apa? Min ghairi ifratin wala tafrid. Tidak boleh hulu, tidak boleh meremehkan. Masjid ramah anak iya. Tetapi kalau terlalu mengganggu di masjid, diingatkan. Tidak diusir. Gak boleh kesini lagi. Jangan. Gak boleh rame. Yang pintar. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Anak-anak kecil didoakan. Jangan-jangan ada doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak tersebut menjadi anak yang bermanfaat bagi umat, kita mendapatkan kecipratan pahalanya. Allahu akbar. Demikian. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bersabda, "Akhriju sibyanakum wa majaninakum al-masajid." Keluarkan anak kecil dan orang-orang gila dari masjid. Hada hadisun maudhu, hadis palsu. Jadi hadis palsu tidak bisa dijadikan hujah. Jadi di sini Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan salah satu faedah dari hadis ini, anak silakan masuk masjid. Dibolehkan, bahkan disyariatkan mengajak anak ke masjid supaya dari kecil cinta dengan masjid. Tetapi diajarkan. Dan kalau ada sesuatu yang tidak apa manfaat atau mengganggu, dilarang. Liyatadarrabu, supaya mereka latihan semenjak kecilnya. Wa in kanu ghaira mukallafin, wal mereka belum diwajibkan. Iya. Demikian Islam sangat memperhatikan tentang pendidikan anak. Maka lihat anak-anak di bulan Ramadan, mereka senang ke masjid. Karena fitrah mereka. Karena fitrah mereka yang baik ini, janganlah kita apa menjadi orang yang merusak apa fitrah mereka yang baik. Mereka sudah senang masjid, kemudian kita usir. Kita ancam enggak boleh ke masjid lagi. Enggak. Kalau mereka ramai ya wajar. Apakah kita dulu waktu kecil umur 5 tahun menjadi orang yang masya Allah di masjid tumaknina? Long bapak-bapak saja kadang-kadang masih ramai juga. Apalagi ibu-ibu. Gitu. Dan masjid itu sama semuanya, bapak-bapak ramai, anak-anak ramai, ibu-ibu juga apa? Ramai. Tugas kita masing-masing menegur. Tapi alhamdulillah masjid At-Tauhid tahun ini masya Allah luar biasa. Apa kondusif, lebih apa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga perlu diapresiasi teman-teman, koordinasinya yang sangat baik. Jadi masjid ramah dengan anak dan juga masjid tetap kondusif, tenang, terutama di waktu pengajian, terutama di waktu sholat, supaya semaksimal mungkin masing-masing yang membawa anak, terutama anak saya sendiri, supaya jangan mengganggu orang yang sholat atau orang yang sedang mengaji. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.